Halo guys, balik lagi sama aku di channel Google Pam. Kali ini aku mainin game We Are Football 2024 Football Manager ya. Jadi di sini sebagai manager dari suatu klub atau suatu tim nasional lah ya. Bisa pokoknya jadi manager lah. Kayak game di HP dulu ada Football Manager, mungkin seperti kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja cobain gamenya. Tapi seperti biasa jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke guys, sekarang kita udah di dalam gamenya dan ini udah di menu lobby ya. Dan menu lobby sebagai manager dari tim nasional ya. Karena aku di sini mainnya sebagai World Cup ya atau Piala Dunia, yang mana aku pilih itu tim Inggris ya. Tim Inggris mana di mana tanggal 14 atau 14 hari dari sekarang kita bakal ngelawan Brazil. Yang mana dalam satu grup kita itu ada Brazil, ada Swiss dan juga Maroko ya. Di sini kan aku pakai Inggris nih. Dan ini jadwal latihannya. Tuh, latihannya banyak banget ya. Euro Cup final, Champion Cup final. Ini aku nggak ikut karena aku ikutnya cuman ini dia lagi di Mei ya. Aku nggak ikut di situ, jadi cuman latihan-latihan doang. Nanti mungkin pertandingannya saat ngelawan Brazil di World Cup-nya ya. Jadi sekarang kita bakalan ini dulu nih kayaknya nih, bakalan latihan dulu nih. Ya, kayaknya latihan dulu deh. Oke, kita latihan dulu ya. Latihan dulu. Tanggal 25 bulan 5 ya. Tanggal 26, 27, 28. Ini Piala Dunianya itu di 2026 ya. Sampai tanggal 31 atau sampai akhir bulan lah ya. Sampai akhir bulan. Dan staminanya berkurang banyak banget, 19 ya. Energinya plus 4, lumayan. Dan trainingnya is okay kayaknya. Oke, okay. Gak ada masalah. Stamina 40 doang, gila nih. Ini gimana naikin staminanya lagi ya. Offensive football with short passes, pass ya. Terus offensive playing style, offensive. Oh, ini playing menyerang ya. Energy boost 5%. Proses. Kok aku bisa ngeboost ya? The player 5%. Loh, kok aku bisa ngeboost terus? Oke, udah habis ya. Udah habis, nggak bisa di-boost lagi. Terus staminanya naikinnya gimana? Technicity, basic, energy. Wah, ini nggak bisa naikin stamina. Ini udah kurang dari setengah loh staminanya loh. Ini kalau ntar bertanding udah capek duluan dong. Ini sama kayak football manager yang ada di itu nggak sih? Di HP dulu ya. Oke, kita next. Ini kita latihan, kita bikin aman dulu aja ya semuanya ya. Ini semuanya bisa tuh, mau fokus banget atau enggak ya minim gitu. Aku minim aja dulu lah ya, karena staminanya coy. Kita bikin semuanya minim dulu lah ya. Ya, minim dulu. Save week session. Oh, ini save week. Ada yang bisa latihan save, ada yang save, ada yang oke, kita latihan minim aja dulu, jangan save dulu ya. Latihan ringan aja, latihan ringan. Oke, latihan ringan. Selesai latihan ringannya. Staminanya naik 52 karena latihannya cuma latihan ringan doang kan. Nomination udah tanggal 1 bulan 6 awal ya, awal bulan kan bertandingnya, bertanding latihannya tiap week ya, tiap minggu ya, sampai menjelang pertandingan lah. World Cup 2026 tuh, welcome to World Cup
Terus ada Amerika, Kanada. Ini yang tengah apa ya? Bendera apa yang tengah ya? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Bendera apa? Kayak bendera Itali, tapi kok ada tengah-tengahnya ada lambang gitu ya? Coba komen ya kalau yang tahu ya. Energinya minus 2, staminanya plus 6, mantap. It's okay. Nah, kita bakalan bertanding, geng, sekarang. Kita bakalan bertanding lawan siapa nih? Lawan Brazil ya. Kita lawan Brazil dulu ya. Habis itu nextnya tanggal tanggal 8 Juni nih. Tanggal 8 Juni berarti besok dong. Sekarang kan tanggal 7 nih. Tanggal 7 sekarang ya. Tanggal 8 itu kita ngelawan Brazil. Tanggal 11-nya kita ngelawan Swiss ya. Oke, kita langsung aja. Nih, tanggal. Sekarang bener sekarang tanggal 30 saat 30 Juni. Masa? Ini 8 Juni loh. Kenapa di sini tanggal 38? 30 Juni nih. Bener nggak sih kalendernya atau gimana nih kalendernya nih? Aneh juga kalendernya ya. Ya udahlah guys, kita langsung aja ya tanding lawan Brazil ya. Melawan Brazil. Tuh. Kita next langsung bertanding. Ada istirahatnya juga sih. Kita bisa nambah sebenarnya tuh, mau diapain ya. Tapi nantilah ya, satu aja cukup. Ini dua nih udah nih. Ini pelatihan riding ya. Udahlah langsung aja kita ngelawan Brazil ya. Brazil. Di sini kita menang 2-1 sama kayak Maroko juga. Maroko juga menangnya 2-1. Tapi ini ada di mana ini? Meksiko kah? Tapi kok benderanya kayak bukan bendera Meksiko ya? Ini formasinya kita 3-2-3-2 atau 5-3-2 nih, 5-3-2 ya. 5-3-2 bisa sih. Formasi musuhnya 5-2-3 ya, 5-3-2 dia. Oke, kita tanding dulu. Udah ada lonceng di atas, kanan atas ya. Lonceng fluid. Jadi kita bakalan tanding. Oke. Ini benar-benar sama kayak ini, cuy. Sama kayak yang di HP nih. Sekarang lagi di menit berapa nih? Tuh, menit 17. Itu detik ya. Menitnya mana? Ya ini benar-benar mirip nih. Wih, kita dapat tendangan, dapat peluang nih, dapat peluang tadi, tapi nggak gol. Tuh, sayang banget, coy. Aduh, sayang-sayang banget ya, dapat peluang tapi tidak gol. Itu menit ya? Oh iya, coy, menit itu yang 30-30-an itu. Ini lagi nih. Aduh, dikit lagi. Sorry guys, malah bersin. Oke, masih satu. Masih kosong-kosong. Waduh. Gol. Waduh. Yes, gol, cuy. 1-0. Akhirnya memimpin. Berarti yang tadi tuh bukan skor ya. Yang 2-1 tadi ya. Oke, udah tendangan bebas lagi aja. Aduh, sayang. Sayang-sayang headingnya nggak terlalu bagus ya. Menit 40. Pit. Nggak pit nih. No, Brazil. No. David. Oh, save cuy. Mantap, Jonathan. Jonathan Morris. Mantap. Oke, babak pertama kita memimpin 1-0 ya. Oke. Sepertinya kita harus ganti pemain deh, guys. Ganti pemain kita nih harus nih. Devi kita udah sekarat banget staminanya, buset itu stamina. Udah setengah semua. At IAM
GM, ST, DM. Ini nih siapa di IP nih? Aking Lukas eh. Lukas Yates. Oh, Lukas Yates ini. TV ya. Oh, posisinya di sini, Tong. MP ini apalah? Nah, terus aku buka ganti tahu gantui. Kalau aku mau ganti gimana tahu posisi pemain cadangannya kalau yang di sebelah kiri yang ini masih kosong nih. GK doang ada nih. Ini kan ST, DF, RA, ST kan seharusnya di sini nih posisinya nih ya. Nih. Ini posisinya loh, tapi yang cadangan nol semua nih. Eh, bukan nol, kosong gitu. Masa ya aku ganti GK gitu kan ke ST kan nggak mungkin ya. DF, aku nggak ada DF loh. Ini ST dia nih. Kita ganti ini ke siapa guys? ST ya. Kita ganti ST juga deh. ST sama ST ya. Terus RM Gabriel RM DM DM CM DM CM yang mana DM CM oh ini Gabriel udah dua aja lah ya kita udah ganti dua pemain oke kita mulai babak kedua eh oh ini babak kedua. Wah 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 wah. Untung aja dia coy si David ini. Dua kali dia udah dapat peluang ya. Wih, si Swiss sama Maroko udah satu-satu aja. Wah kok jadi oh ini aku menyerang ya ah nggak gol sayang bersayang padahal udah tiki taka ya oke serang 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 masih kita menguasai bola nih habis. Tidak ada peluang yang tercipta dan berakhir dengan 1-0 doang. Oke. Hanya 1-0 ya. Tidak lebih dan tidak kurang 1-0 doang. Ya, is okay lah. Buat pertandingan pertama menang melawan Brazil ya. Tapi poinnya itu oh Maroko 2-1 cuy. Maroko 2-1. Nang 21 ternyata Maroko ya. We are football 2024 breaking news. One goal in enough for victory. One goal is enough for victory ya. Satu gol aja udah cukup buat membawa kemenangan ya. Udah cukup banget itu ya. Buset ini langsung ngapain nih langsung latihan ya nanti astaga cedera coy cedera cedera itu Giovanni Davision cedera wah langsung bertanding lagi coy kenapa langsung bertanding nih. Oke, next aja ya. Pertandingan ngelawan Swiss-nya di next video aja karena itu ada peluitnya nanti aja di next video aja. Aku ngelawan Swiss-nya. Jadi training condition-nya karena kita lagi nggak training ya. Jadi nanti aja isi-isian gitu aku pelajarin lebih lanjut dulu ini karena masih basic banget yang aku tahu ya. Oke. Thank you semuanya yang udah mampir, yang udah nemenin.
Aku akhiri dulu video kali ini yang mana sebagai manajer ya, manajer dari tim nasional Inggris buat World Cup ya, yang mana baru satu pertandingan menang lawan Brazil, tapi pemimpin grupnya masih dipegang sama si Maroko ya. Maroko ternyata kuat banget ya, menang lawan Swiss 2-1 gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga. Share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.